Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Para pemirsa yang dirahmati Allah, senang sekali kita bisa berjumpa lagi di channel YouTube Mukmin Berbagi, yang mana pada channel ini akan terus memberikan amalan dan doa kepada Anda semua. Pada kesempatan kita kali ini, saya akan menyampaikan kepada Anda suatu amalan pemikat lawan jenis dengan cara membuka aura pengasihan dalam tubuh dan wajah. Apabila Anda benar dalam mengamalkannya, atas izin Allah, wajah Anda akan lebih bersinar, nampak cerah berseri, dan orang yang melihat Anda akan tertarik serta kagum dengan keelokan paras wajah Anda. Bagi Anda yang ingin mengamalkan, silakan izin dahulu melalui kolom komentar dengan menulis qabiltu sebagai sambung sanad yang sangat penting dalam melakukan sebuah ilmu amalan. Namun sebelum dilanjut, kami ingatkan kepada Anda yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari channel ini. Sedangkan bagi kawan-kawan yang sudah bersedia untuk subscribe, semoga dikabulkan segala hajatnya, diberikan rezeki yang berlimpah, dan mendapat rahmat dari Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, doa pembuka aura pengasihan pada wajah ini sangat cocok bagi Anda yang ingin bertemu dengan seseorang. Karena dengan mengamalkan ilmu pembuka aura wajah ini, Anda akan kelihatan istimewa di hadapan orang tersebut. Selain itu, Anda juga akan dikagumi oleh banyak orang yang melihat Anda. Meskipun Anda memiliki wajah pas-pasan, jika rutin mengamalkan doa ini, atas izin Allah, ribuan mata akan melirikmu dan mengagumimu karena pancaran cahaya positif yang bersinar dari wajah Anda. Berikut langsung saja saya jelaskan tata cara dan doanya yang harus diamalkan. Yang pertama, ambil air dalam ember yang hendak digunakan untuk mandi. Kemudian, bacakan doa ini sebanyak 3 kali sambil tahan nafas sebelum mandi. Selanjutnya, guyurkan air yang telah dibacakan doa tadi dari ujung kepala hingga ujung kaki. Adapun doanya, yakni sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atmim lana nurona waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atmim lana nurona waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Amalkan doa tersebut setiap Anda akan mandi. Atas izin Allah, aura wajah Anda akan menjadi lebih bersinar dan memancarkan kewibawaan yang besar, dan juga akan dicintai oleh banyak orang. Silahkan untuk mengamalkan ilmu pembuka aura pengasihan ini. Semoga dikabulkan oleh Allah. Sekian amalan yang saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.